Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di depan saya ini namanya Bang Damar ya. Bang Damar tadi itu saya tanya, apa kok Jana? Jadi ini saya tunjukkan video temennya bahkan mungkin saudara Bang ya. Nah, lagi saya terapi juga, ngelihat temennya saudaranya saya terapi. Bang Damarnya juga maulah nyobain terapi candu rokok. Biasanya saya menggunakan minyak geliga atau koyo cabe. Tapi setiap kali saya beli minyak geliga itu selalu dibeli orang ya, karena ngefek ya. Jadi saya punya minyak yang hangat ini, yaitu balsam ya. Ini balsam caplang. Saya akan mengoleskan 12 titik ke titik-titik penghilang candu rokok dan candu alkohol ke bagian tubuhnya Bang Damar ya. Saya oleskan. Bang apa Bang? Tangan saya kere, ada kari ya. Oh, iya. Jadi sedikit saya campur dengan bahasa Madura sambil kita belajar bahasa Madura ya. Sekere yang kiri. Oke. Kalau tangan ada kata tersendiri enggak? Kata tangan itu ada bahasa Madura tersendiri enggak? Tangan. Enggak. Taduk ya. Taduk. Tidak ada. Taduk. Ria titik paru-paru, ria titik jantung. Ria titik lambung. Oke. Okay. Lambung bagaimana lambung? Lambung bekna bagus. Bagus se tak bagus ate. Bekna itu kamu, dalam bahasa Madura bekna itu kamu. Pangapura se kanan satu ya. So kanan. Paru-paru na jantung na. Sekarang ini titik lambung na. Oke, sudah. Sekarang di ubun-ubun ini titik bahu. Jadi Bang Damar ini dia buka atsop di Canggu ya. Jadi orang Madura ini kalau buka atsop sampai malam-malam. Dan efek sampingnya kerja malam itu jangka panjang itu larinya ke liver. Ini ke tulang dada. Ke tulang dada. Lalu kita ambil di bagian kaki. Jadi dampak dari kerja malam itu jangka panjang itu mengganggu fungsi hati. Jadi sunatullahnya malam itu kan dipakai buat kerja, siang dipakai untuk mencari karunia-Nya Allah ya. Kalau dibalik dampaknya jangka panjang merusak liver. Kalau nggak ke liver dampaknya ke ginjal. Jadi ada yang apesnya ke liver, ada yang apesnya itu ke ginjal. Yang saya olesi sekarang ini titik limfa, tapi di sini juga pertemuan antara limfa, hati, dan ginjal. Ini banyak fungsinya. Ini juga bisa melancarkan sistem perkencingan, mengobati capek di kaki juga. Untuk diabetes juga di sini dianjurkan. Jadi banyak sekali khasiatnya. Sini pertemuan antara ginjal, limfa, dan hati. Kalau ini titik ginjal nomor 1. Oke, 12 titik ya. 1 2 3 4 kan kanan kiri ya. 4 5 5 6 7 8 9 10 11 tulang dada 1. 12. 12 titik sudah saya pasang dan video ini akan saya skip. Nanti setelah saya selesaikan bekamnya ke badannya Bang Damar, nanti kita akan lihat reaksi dari pengolesan balsam ke 12 titik penghilang candu rokok dan candu alkohol. Kawan-kawan, ternyata Bang Damar ini lagi nggak bawa rokok. Jadi Bang Damar tak bisa e-praktika satya bermaa reaksi dari balsam ke titik-titik penghilang candu rokok. Jadi lakuna bekna etoko rokok boleh. Nah, arasaka kelubur arasana ya. Jadi lakuna Bang Damar ya, saya video call. Praktekan dulu sebelumnya, olesin pakai minyak seanga atau sepanas. Marena benang kok telepon atau kita chattingan ya, Bang. Jadi kawan-kawan, untuk Bang Damar ini tidak bisa langsung dipraktekan reaksi dari terapinya dikarenakan Bang Damar ini lagi gak bawa rokok dan saya sendiri tidak merokok begitu. Jadi video ini akan saya skip dan saya sambung
menggunakan nanti sambungannya itu lewat chattingan ya, nanti lihat reaksinya ya. Tuh kawan-kawan, untuk mengetahui reaksi dari terapi Candurgo, kawan-kawan bisa lihat playlist saya di terapi stop rokok ya. Di sini ada 41 video dokumentasi saya yang membantu teman-teman saya untuk bagaimana caranya mereka supaya bisa mengurangi atau berhenti dari Candurgo. Siapa yang disiplin, siapa yang rajin mempraktikannya, dia yang akan berhasil untuk berhenti merokok. Terutama ini di video yang modal minyak tawon, orang ini berhasil berhenti merokok. Jadi ini teman saya. Wah, keluar iklan ini. Teman saya ini alhamdulillah sudah bisa berhenti merokok, walaupun dia itu awalnya iseng-iseng ya, dan videonya itu tidak saya lanjutkan lama dikarenakan ditakutkan bagi konten kreator itu pelanggaran hak cipta. Jadi kawan-kawan nanti bisa melihat reaksi-reaksi dari cara saya, dan ini teman saya yang konsisten mau mempraktekannya, dan alhamdulillah sekarang sudah berhenti merokok dan sudah 7 bulan tidak merokok. Demikian kawan-kawan, video lanjutan dari video saya sebelumnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.